yang kembali akan menyumbangkan karya terbaiknya tahun ini. Nah, nggak tanggung-tanggung, kali ini ia tengah mengerjakan dua proyek film terbarunya sekaligus dua ini dia. Indonesia patut berbangga memiliki aktris senior yang namanya hingga kini masih aktif di kancah perfilman Indonesia. Salah satunya adalah Yayang Cenur. Lahir di Paris, Prancis tahun 1952 silam, Yayang Cenur hingga kini masih aktif bermain film. Dan untuk tahun ini, ia memiliki dua proyek film terbarunya. Di Binjai, saya itu kami bikin film tentang Jenderal Ginting, ya, Jamin Ginting. Judulnya Tiga Nafas Likas. Dan saya bermain sebagai ibunya, si ibu Jamin Ginting. Raku Prianto. Ada Atika Siholan yang bermain sebagai Likas, ya, ibu Jamin Ginting. Ada Vino Bastian yang bermain sebagai Jamin Ginting. Sama lagi, ya, ada Wendy Aswendy Nasution yang bermain sebagai suami saya. Enggak juga, karena logat Bataknya itu memang aneh, ya, enggak seperti Batak yang kita sering dengar. Tapi okay banget. Saya kalau syuting di tempat lokasi logat tersebut, saya lebih suka, lebih senang mendengar gitu. Jadi bisa dapat rasa logat itu. Selain itu, Yayang Cenur pun memiliki proyek film lainnya. Gimana kalau lokasi ia melakukan syuting film tersebut? Syuting di Kutai. Judulnya Senja di Kota Baru. Itu tentang kota Kutai, saudaranya Bambang. Tentang tradisi, waktu itu ada Festival Erau. Itu juga lumayan serunya, karena di Festival Erau itu orang saling menyiram. Jadi penduduknya semua itu saling siram. Ya, dan nggak boleh marah. Jadi basah kuyup, ada yang pakai serius pakai selang, ada yang pakai air es. Aduh, mumet deh pakai air es, tapi seru. Di Kutai itu dia lebih ke Melayu, ya. Melayunya juga aneh. Tapi ya lagi-lagi karena saya di tempat situ, saya bisa mendengar, saya bisa nyontek. Di balik papan ke Kutai Kartanegara itu juga 4 jam. Aduh, tapi itu nggak pakai belok-belok. Tapi ya bagian itu yang tidak nyaman. Wah, ini sudah senior banget, ilmunya udah luar biasa banget. Karena kita tahu dua proyek film bersamaan dengan memerankan dua logat yang berbeda. Yang satu logat Batak, satu lagi logat Melayu. Kutai, yeah. Terus itu bukan perkara yang mudah gitu. Tapi untungnya dilakukan proses syutingnya di tempat yang bersangkutan. Jadi ada bisa dengar kanan-kiri, itulah yang buat logatnya lebih jalan. Itu lagi. Dia, ibu cantik, ya, Yayang Cenur ini. Kalau film-film sebelumnya dia juga sempat pakai logat Minang, ya, kan. Logat-logat Jawa, ya kan. Apalagi di Tangga Masa gitu juga, ya, jadi ibunya Mas Adi. Itu ya, jadi kan? Ibunya Mas Adi, lucu banget. Logatnya Jawa juga, kan. Tapi memang aktris senior udah tidak ragukan lagi kualitasnya. Betul. Selanjutnya, Good People, apa